Saya Dede Suwatini, Kepala SMA Negeri 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, ingin menginformasikan visi dari sekolah ini. Visi SMA Negeri 2 Padalarang adalah mewujudkan sekolah ramah anak, unggul dalam prestasi, berkarakter, berakar pada budaya bangsa, dan berbudaya lingkungan. Karena visinya demikian, SMA Negeri 2 Padalarang juga memiliki moto. Motonya adalah kreatif bersinar. Diharapkan dari seluruh warga SMA Negeri 2 Padalarang ini semuanya pada kreatif sehingga akan menjadi bersinar. Adapun kreatif ini merupakan singkatan. Singkatan K dari sini merupakan singkatan dari komunikatif. Diharapkan seluruh warga SMA Negeri 2 Padalarang ini mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, ya. Dan komunikasi dengan baik ini dikonotasikan bahwa setiap berkomunikasi itu mengacu kepada karakter yang baik. Karena diharapkan dengan bisa berkomunikasi dengan baik, dia akan berhasil dalam kehidupan di masyarakat yang akan datang. Kemudian R yang ada di dalam kreatif ini merupakan singkatan dari rasional. Rasional di sini mempunyai arti masuk akal, ya. Sehingga apa-apa yang dilakukan di sini bisa terukur, bisa masuk akal. Kemudian yang berikutnya adalah E, singkatan dari empati. Diharapkan seluruh warga SMA Negeri 2 Padalarang ini mempunyai perasaan empati, saling menolong sesama teman, ya, sesuai dengan dasar dari bangsa Indonesia yang senantiasa bergotong royong. Dalam hal ini diharapkan siswa-siswa SMA 2 Padalarang ini dapat berempati kepada sesama teman ketika temannya mengalami musibah atau hal yang tidak enak. Kemudian yang berikutnya adalah A, singkatan dari agamis. Karena di sini ada agamis, kemudian berakhlak mulia juga. Di dalam kegiatan sehari-hari di SMA 2 Padalarang ini, sebelum belajar, 15 menit sebelum belajar itu diawali dengan membaca kitab suci Al-Quran bagi orang muslim. Bagi non-muslim tentunya membaca kitab sucinya masing-masing. Nah, dengan kegiatan ini diharapkan siswa akan memulai pembelajaran itu dengan membaca Al-Quran sehingga diharapkan pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Nah, selain baca Al-Quran juga diselang-seling dengan membaca buku sebagai wujud dari literasi yang ada di sekolah ini juga. Sehingga siswa ini sehari membaca Al-Quran, sehari membaca literasi. Kemudian yang berikutnya adalah T, singkatan dari tekun. Diharapkan warga SMA Negeri 2 Padalarang ini senantiasa tekun dalam mengerjakan segala sesuatunya. Tidak mudah putus asa, kemudian juga bisa menyelesaikan segala pekerjaannya sampai tuntas. Dan yang berikutnya adalah huruf I, ini singkatan dari inovatif. Diharapkan warga-warga SMA Negeri 2 Padalarang ini pada mempunyai inovasi-inovasi yang baru sehingga bisa berbeda dari sekolah yang lain tapi menunjukkan hal-hal yang positif, yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang F, huruf terakhir adalah fleksibel. Artinya di sini fleksibel bisa mengikuti arus, ya. Mengikuti arus yang ada, mengikuti arah ke kemajuan yang positif juga. Nah, demikianlah itu singkatan dari kreatif. Kemudian yang berikutnya adalah bersinar. Nah, bersinar juga merupakan singkatan. B di sini artinya bersih. Tadi dalam visi itu ada yang disebut dengan berbudaya lingkungan. Jadi diharapkan dengan visi berbudaya lingkungan, anak-anak di sini senantiasa menjaga kebersihan, baik dalam dirinya maupun dalam lingkungannya. Mulai dari kelasnya, kemudian ke sekeliling lingkungan, senantiasa mereka diharapkan untuk menjaga kebersihan. Kemudian I-nya merupakan singkatan dari indah. Apapun yang ada diawali dari kelas mereka, mereka diharapkan bisa menjaga kelasnya tetap bersih, kemudian juga indah, bisa menata kelasnya sehingga mereka bisa nyaman belajar. Kemudian yang berikutnya adalah huruf N, ini singkatan dari nyaman. Ketika mereka sudah dalam keadaan bersih, kelasnya bersih, kemudian indah,
maka akan terasa nyaman, ya. Kemudian artistik, jadi selain indah, bersih, nyaman, juga mereka diharapkan bisa menata kelasnya sehingga mereka merasa betah di kelasnya untuk belajar dan bisa menerima pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang setelah semua ini tercapai atau menjadi suatu kebiasaan, harapan yang terakhir adalah bahwa outcome dari sekolah ini atau keluaran dari sekolah ini akan menghasilkan siswa-siswa yang mempunyai nilai yang tinggi baik dalam karakter maupun dalam nilai, karena di situ ada karakter, ada berprestasi, sehingga apa yang ada di sini baik melalui ekstrakurikuler yang ada juga cukup banyak, sekitar 21 ekstrakurikuler. Diharapkan siswa juga bisa mengembangkan potensi diri dari masing-masing siswa, karena keberhasilan atau kesuksesan hidupnya itu tidak hanya semata-mata dicapai dari akademik yang didapat dari kelas, tapi ekstrakurikuler juga tentunya penting bagi mereka. Demikianlah apa yang ada di SMA 2 Padalarang Kabupaten Bandung Barat ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh seluruh warga SMA Negeri 2 Padalarang ini akan senantiasa bisa menghasilkan siswa-siswa yang diharapkan oleh seluruh orang tua dan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.